yang harus bertanggung jawab atas masa depan kami, yang harus bertanggung jawab atas pembongkaran, yang harus bertanggung jawab atas approval kami tidak datang ke sini. Kami tidak tahu. Ya kami tahu di sini. Kami di sini nyaman. Kami di sini aman. Kami dapat mendapat masa depan. Apa kita harus ke sana menemui Hasan? Apakah kita tidak pernah berubah? Dari 2014 kita merintis approval. Tahun demi tahun terasa sangat cepat. Warga sekitar mengisukan di sini ini sekolah seperti apa? Sekolah seperti sekolah tidak layak. Tapi kita diam. Kami yang tidak terpakai kita rawat. Maaf saja kami sebutkan kami. Tenaga, betul. Uang, betul. Apa layak sesuai standar yang telah ditetapkan? Lantas kita berorasi seperti ini supaya didengar oleh pihak siapapun, bahkan pihak gubernur maupun bapak presiden, Pak, minta tolong bantuannya, Pak. Kita sebagai taruna di sini yang menjanjikan terhadap orang tua bahwa kita besok akan sukses, dan sekarang masa depan kita terancam. Dan saya sendiri tidak mau untuk besok ya pulang kepada orang tua, hanya memberikan sebuah tangisan. Taruna melakukan kegiatan seperti ini. Kami butuh masa depan. Bukan orang kosong. Karena kita taruna adalah yang menjamin mengenai masa depan kita di sini.